Saudara, 1.243 personil Kodam 18 Kasuari dikerahkan dalam pendisiplinan protokol kesehatan sekaligus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Papua Barat. Apel gelar pasukan dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan dan pencanangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro digelar Kodam 18 Kasuari Senin siang. Gelaran apel gelar pasukan tersebut dipusatkan di Makorim 181 Praja Viratama Sorong dan dipimpin langsung Pangdam 18 Kasuari Mayor Jenderal TNI Inyoman Cantiasa. Total 1.243 personil akan dikerahkan guna mendukung pendisiplinan protokol kesehatan serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimaksud mendukung upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Papua Barat. Kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan ini yang terlibat 1.243 orang. Itu tersebar di seluruh Papua Barat. Mereka membuat posko-posko ya, dari 1.554 desa. Kita sudah membuat posko 1.234 ya. Jadi 79%. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa 100% sehingga setiap desa itu ada posko Covid. Di sana tuh ada Babinsa, ada Bagi Takminas, kemudian ada unsur-unsur di kelurahan ya, sampai RT RW sampai ke bawah. Apa yang dia harus lakukan di sana, bagaimana dia men-testing, men-treatment, ada masyarakat mungkin yang kena COVID dan sebagainya, dia harus diisolasi dan sebagainya. Ini kan? Jenderal, ini yang 1.243 tadi, ini semuanya Babinsa di setiap daerah? Atau iya. Babinsa kelibatan kita. Mereka ini tadi selain di posko, apa mereka akan sosialisasi juga ke... Oh iya, dia kan Babinsa ini kan pembina desa. Jadi seorang Babinsa itu dia harus membina desa di sana, terus dia membuat posko. Posko COVID namanya. Nah, di sana tuh dia mengajak unsur-unsur komponen yang ada di sana, ya termasuk apa Babin Kadimas di sana, ada tokoh-tokoh masyarakat di sana, ada Pak Lurah, instansi pemerintahan daerah setingkat RT RW sampai Pak Lurah itu desa. Kita ajak di sana ya untuk segera menekan penyebaran COVID ini. Anggrini Sumbung, CWM Channel.